daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui. Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Bulog Larantuka jamin stok beras aman. Dinkes Nagekeo lakukan fogging cegah demam berdarah. Ribuan massa memadati lapangan Pasola Winyo. Saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Teresya Hera, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya. Kita awali berita pertama, saudara. Di tengah situasi lonjakan harga beras medium di Kabupaten Flores Timur, Perum Bulog Cabang Larantuka memastikan stok pasokan beras pemerintah aman dan siap melayani kebutuhan masyarakat dengan menggelar operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga beras. Menurut Kepala Cabang Perum Bulog Larantuka, David Doni, kepada TVRI menjelaskan sejak awal Februari 2023, sejalan dengan lonjakan harga beras di sejumlah pasar maupun toko yang melambung hingga Rp14.000 per kilogram, Perum Bulog terus menggelar operasi pasar guna menekan harga beras di pasaran demi membantu masyarakat. Demi mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat, pihaknya telah mendapatkan pasokan tambahan beras Mufnas 100 ton yang siap tiba di gudang Bulog Larantuka. Sementara tambahan pasokan beras Mufnas 450 ton sudah diterima Bulog namun masih dalam perjalanan pengiriman. Pasokan beras yang tersedia di gudang Bulog Larantuka saat ini sebanyak 50 ton siap melayani kebutuhan masyarakat. Saat ini kami Perum Bulog Kancap Larantuka langsung melayani masyarakat khususnya sekitar Flores Timur saat ini. Jadi masyarakat bisa datang langsung ke Perum Bulog Kancap Larantuka untuk mendapatkan beras operasi pasar. Kami menjual langsung ke masyarakat harga Rp9.000 per kilo. Dengan ketentuan kami batasi per orang 2 pack atau 20 kilo karena satu packnya 10 kilo. Demi menjaga kestabilan harga beras di pasaran, Perum Bulog Larantuka terus melakukan operasi pasar secara rutin, sesuai jam kerja pelayanan dari pukul 8 hingga pukul 17.00 WITA, dengan harga jualan Rp9.000 per kilogram, dengan ketentuan per rumah tangga hanya dibolehkan untuk mendapatkan 10 kilogram. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, kita beralih ke wilayah Lembata. Para pedagang di pasar pada Kabupaten Lembata hingga saat ini enggan menempati gedung baru yang dibangun pemerintah. Gedung Pasar Pada yang dibangun pemerintah dengan anggaran sebesar Rp5.69 miliar hingga kini tampak mubazir. Padahal gedung pasar modern yang dibangun pada tahun 2018 ini memiliki fasilitas yang cukup memadai mulai dari lapak jualan hingga sistem drainase yang baik. Hampir semua pedagang enggan menempati gedung yang berada di sisi timur Pasar Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ini.
Beragam alasan mereka sampaikan, di antaranya selain tertutup dan sirkulasi udara tidak bagus yang menyebabkan hawa panas, gedung ini juga dinilai sangat sepi pengunjung. Hal ini menyebabkan barang-barang jualan para pedagang tidak laku saat berjualan di dalam gedung. Para pedagang sempat menempati gedung ini namun hanya bertahan selama 1 bulan. Mereka memilih berjualan di pinggir jalan yang relatif lebih dekat dengan jangkauan pembeli. Menurut pentingnya kalau banyak orang di sana, kalau 1-2 orang tidak masuk, masukkan di dalam itu. Kalau banyak orang di sana, saya mau saja. Jadi harus banyak orang yang, nah, banyak kalau orang jualan berarti orang mau masuk ya, masuk pembeli ya. Pembeli itu. Alasannya tuh, di sana kan dalam tuh tempatnya sempit. Lagipun apa, kita mau taruh barang, barang berapa? Hanya sedikit saja, petak-petak kecil-kecil begini. Dia punya petak kan ukuran sama dengan mama punya tempat jualan ini kan? Iya, tapi kita kan jual begini kan maunya barang banyak. Sehingga lain kita bisa simpan di mana tempat simpannya, kan tidak ada. Di bawahnya tuh ada? Di bawahnya tuh mau simpan berapa? Petak kecil-kecil begini kayak bisa pergi masuk di dalam sudah. Tapi tidak memuaskan. Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa saat meninjau gedung baru ini menyatakan pihaknya segera menggelar rapat dengan semua dinas dan instansi terkait untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, dengan adanya inflasi di 3 kota besar di Nusa Tenggara Timur yang mencapai 6,65%, masyarakat Kabupaten Lembata dihimbau untuk mengkonsumsi pangan lokal untuk meminimalisir pengeluaran. Inflasi yang terjadi di 3 kota, yakni Waingapu, Kupang, dan Momere mencapai 6,65%. Bahkan, inflasi ini menyebar sampai ke kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur termasuk Lembata. Tidak hanya itu, inflasi kali ini sebagian besar didominasi oleh bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan bawang merah. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Lembata memiliki keterbatasan anggaran untuk mengendalikan inflasi yang terjadi. Beberapa hal yang bisa dilakukan saat ini yakni operasi pasar murah untuk bahan pokok seperti beras yang dilakukan Perum Bulog Cabang Larantuka untuk Gudang Lembata. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Felixia P.K. Siola mengatakan, inflasi kali ini didominasi oleh kenaikan harga bahan pokok. Oleh karena itu, dia menghimbau masyarakat untuk bisa mengatasi kenaikan harga bahan pokok ini dengan mengkonsumsi pangan lokal. Hal ini untuk mengurangi pengeluaran untuk bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Untuk contoh saja beras ya, kalau kemarin atau program pemerintah kan hanya 1 hari saja nih. Ini masyarakat makan beras. Cobalah kalau bisa 2 minggu sekali seperti itu, sehingga uang untuk membeli beras atau apa itu bisa ditekan, dia bisa membeli lain lagi, kebutuhan lain yang penting juga, atau mungkin untuk pendidikan, ya untuk apa. Jadi ada salah satu yang ditekan. Hingga saat ini Perum Bulog Cabang Larantuka Gudang Lewoleba telah melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, kita kembali ke wilayah Kabupaten Kupang. Polres Kupang mengamankan 1 pelaku penipuan aplikasi Brimo BRI link palsu. Korban adalah Reni Suryanti Nunuhitu, pemilik toko Senayan Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah, pelaku saat ini sudah mendekam di terali besi Mapolres Kupang. Hal ini disampaikan Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto dalam keterangan kepada media kemarin. Ia menjelaskan kasus penipuan aplikasi Brimo BRI Link oleh pelaku bernama HM melaksanakan aksinya dengan melakukan penipuan melalui aplikasi Brimo BRI Link pada toko Senayan milik Reni Suryani Nunuhitu. Kapolres Irwan Arianto membeberkan modus yang dilakukan pelaku, yakni mentransfer sejumlah uang ke aplikasi Brimo BRI Link ke rekening korban. Namun uang yang ditransfer berbeda dengan bukti tangkapan layar dan diduga transaksi fiktif. Aksi penipuan yang dilakukan pelaku melalui aplikasi Brimo BRI Link berdasarkan rekening korban BRI sudah yang ke-8 kalinya pada bulan April tahun 2021. Ibu ini datang ke BRI Link
Jadi seolah-olah beliau ini mau bertransaksi dengan uang cash. Dia seolah-olah mentransfer kepada korban atau petugas teller daripada BRI Link. BRI Link mengeluarkan sejumlah uang. Jadi ibu ini menunjukkan bahwa dia sudah transfer ke BRI Link dengan bukti screenshot di handphone. Atas perbuatan ini, tersangka dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Pemirsa, setelah 4 kali tak mengindahkan panggilan penyidik, akhirnya NM, pelaku pengeroyokan terhadap pegawai instalasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Besipae 17 Oktober 2022 silam, dijemput paksa penyidik Polres Timur Tengah Selatan bersama tim Resmob Jatandras Polda Nusa Tenggara Timur Senin 13 Februari terkait kasus. Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP I Gusti Putu Sukaarse kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa 14 Februari kemarin menjelaskan pelaku NM dilakukan penangkapan setelah 4 kali menghiraukan surat panggilan polisi. Proses penyidikan terus berjalan terkait kasus pengeroyokan terhadap korban Bernardus Seran, pegawai instalasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Oktober 2022 lalu. Ia menjelaskan panggilan pertama untuk klarifikasi dihiraukan oleh pelaku, begitupun dengan panggilan-panggilan berikutnya. Bahkan setelah dilakukan penetapan tersangka kepada pelaku, masih tidak datang untuk menghadap ke kantor polisi. Ia menambahkan setelah diberikan toleransi sampai panggilan keempat, akhirnya pihaknya melakukan penangkapan atau penjemputan paksa terhadap tersangka. Terkait kasus ini, tersangka dijerat pasal 170 KUHP junto pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 5,6 tahun penjara. Kemarin karena dari awal saya mulai penyidikan ya, kita sudah lakukan undangan klarifikasi, yang bersangkutan juga memenuhi atau tidak ada tanpa alasan yang jelas. Begitu juga ketika penyidikan kita panggil sebagai saksi dua kali juga tidak datang, dan yang terakhir panggilan tersangka dua kali juga tidak datang ya, karena proses penyidikan terus berjalan. Jadi terpaksa kemarin kita lakukan untuk paksa dengan surat perintah membawa. Pada saat proses penangkapan paksa terhadap pelaku NM, aparat Polres Timur Tengah Selatan mendapatkan perlawanan hebat dari massa pendukung NM. Kini tersangka mendekam dalam sel tahanan Mapolres Timur Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara dari Kabupaten Manggarai Barat, ratusan warga transmigrasi di Labuan Bajo melakukan aksi demonstrasi menuntut pemberian sertifikat tanah yang selama ini belum diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Inilah aksi demonstrasi ratusan warga Translok Desa Macang Tanggar Manggarai Barat. Ratusan warga yang merupakan warga program transmigrasi ini menuntut hak atas kepemilikan sertifikat tanah di lahan usaha 2 dan 3 program pemerintah pusat yang sampai saat ini tidak dibagikan kepada masyarakat. Padahal sertifikat tersebut telah lama diterbitkan sejak tahun 1998, namun tak kunjung dibagikan. Ratusan warga ini menyuarakan aspirasinya di depan kantor bupati dan DPRD. Pihak pemerintah pun menjanjikan akan segera membagikan dengan melakukan beberapa kajian, mengingat di atas lahan tersebut ditemukan beberapa persoalan kepemilikan milik pribadi. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI, melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Balita yang terpantau ada indikasi stunting dan wasting saat operasi timbang langsung diinput data-datanya ke dalam sistem elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPGBM untuk dapat ditindaklanjuti. Operasi bulan timbang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni bulan Februari dan Agustus. Jika biasanya aktivitas penimbangan bayi dilakukan di posyandu, maka khusus bulan Februari ini dilakukan di beberapa titik. Posyandu Bunda 1 di bawah Puskesmas Oesapa misalnya, wilayah kerjanya terdapat di 4 titik dan setiap titik melaksanakan kegiatan penimbangan dan pengukuran. Pantauan TVRI Rabu 15 Februari pagi di salah satu titik operasi, yakni di RT 01 Oesapa Barat, balita dibawa oleh orang tua mereka untuk mendapatkan pelayanan. Dari target 45 balita, telah lebih dari 30-an balita yang mendapatkan pelayanan. Yeni Haning, ahli gizi Puskesmas Oesapa, mengatakan jika tidak semua balita bisa hadir karena berbagai alasan diantaranya sedang berada di luar wilayah, maka akan dikomunikasikan dengan kader posyandu untuk dapat dijadwalkan kembali pengukuran maupun penimbangan, atau dapat pula diarahkan langsung ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan serupa. Sedangkan dari pengukuran dan pemantauan telah ditemukan ada beberapa balita di antaranya yang terindikasi stunting dan wasting, sehingga telah diinput datanya ke dalam aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. Hari ini kami melakukan operasi timbang untuk posyandu Bunda 1, tapi kami khusus untuk bulan Februari-Agustus kami metodenya berbeda. Jadi kalau hari ini Bunda 1 wilayah kerjanya itu ada 4 RT, jadi kami pecah di 4 RT. Jadi hari ini ada titik penimbangannya ada 4. Salah satunya ya di sini RT 1 dengan balita yang akan kami ukur itu bayi nempel adesnya di kami ada 45. Sejauh ini sudah kami mengukur sekitar 30 anak dan memang kami sudah menemukan, kan kami langsung melakukan inputan pada aplikasi EPPGBM. Tadi juga sudah terlihat ada beberapa anak ada dengan status masa lampaunya pendek dan sangat pendek. Ada juga yang sudah dia gizi kurang dan gizi buruk. Jadi kami sudah infokan bahwa untuk PMT kali ini nanti akan dapat bantuan makan dari kementerian. Sementara itu, orang tua balita yang telah ditimbang mengaku senang karena dapat mengetahui perkembangan kondisi kesehatan anak mereka. Mama Anika Kabu. Mama Anika Kabu. Anak nama siapa? Nama Kaisar Nifa. Umur berapa? Umur 11 bulan. 11 bulan. Tadi ukur apa, timbang apa saja? Timbang berat. Terus ukur lengan, terus panjang. Beratnya berapa tadi? Tadi 8 kilo. Tinggi? Tinggi 70 lebih. Lilanya? Lilanya 14. Itu warna apa? Warna biru. Hijau. Hijau ya? Berarti adik sehat. Dengan apa operasi begini menurut mama bagaimana? Bagus. Untuk bisa. Supaya kita bisa tahu anak berapa. Kita juga tahu anak tinggi, lila. Kegiatan bulan timbang menjadi momentum penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kesehatan balita. Melalui operasi timbang ini dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan serta kondisi gizi balita untuk mengantisipasi stunting dan wasting. Tim Liputan TVRI NTT.
Masih tentang stunting, saudara, angka stunting di Kabupaten Lembata hingga saat ini tergolong masih tinggi. Di sisi lain, pemerintah kesulitan menekan angka stunting karena partisipasi orang tua yang sangat rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata per Januari 2023, terdapat 1.210 balita mengalami stunting dengan prevalensi kasus 14,8%. Angka itu didapat berdasarkan pengukuran terhadap 8.151 balita dari target sasaran 9.327 balita pada 9 kecamatan di Kabupaten Lembata. Ini menunjukkan kasus stunting di Kabupaten Lembata tergolong masih sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya menekan angka stunting melalui berbagai program dalam menangani masalah ini. Satu di antaranya adalah pemberian makanan tambahan atau PMT secara rutin bagi balita dengan stunting di posyandu-posyandu yang tersebar di setiap desa dan kelurahan. Meski demikian, laporan Dinas Kesehatan menunjukkan pemerintah kesulitan menjalankan program ini karena partisipasi orang tua sangat rendah. Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa mendesak para camat dan lurah se-Kabupaten Lembata untuk segera mengambil langkah dan memaksa orang tua yang anaknya mengalami stunting untuk aktif mengantar anaknya ke posyandu dan mendapatkan PMT. Mereka juga malas antar anak ke tempat-tempat penimbangan kegiatan-kegiatan begini. Dari itu akan saya panggil mereka. Bapak, sudah sejauh mana intervensi pemerintah untuk mengatasi stunting? Ya, intervensi pemerintah, semua program baik di kota ini. Tetapi, kenapa masih tinggi? Pola asuh yang salah, selain itu juga apa partisipasi. Kalau partisipasinya rendah, kita tidak tahu keadaan dia. Nah, saya selalu minta dukungan camat, lurah, untuk kita sama-sama mengatasi persoalan stunting. PMT di Posyandu merupakan langkah terbaik yang ditempuh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk memastikan balita yang mengalami stunting benar-benar mendapatkan makanan tambahan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo melakukan fogging di sejumlah rumah warga di Desa Tonggurambang. Kegiatan ini diakibatkan terjadinya kasus demam berdarah dengue pada wilayah tersebut. Merebaknya kasus demam berdarah dengue atau DBD di musim penghujan ini, pemerintah melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya dalam pencegahan penyebaran DBD. Salah satunya dengan melakukan fogging di sejumlah daerah yang terdampak kasus DBD. Seperti yang terjadi di Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dan juga dari Puskesmas Danga melakukan fogging di sejumlah rumah warga komplek perumahan yang dimungkinkan menjadi tempat sarang nyamuk. Fogging atau pengasapan merupakan campuran cairan insektisida dan solar yang bertujuan untuk membunuh nyamuk dewasa. Diharapkan dengan cara ini dapat menekan pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penyebab demam berdarah dengue. Selain melakukan fogging, beberapa petugas kesehatan mendatangi rumah-rumah warga dan melakukan sosialisasi terkait cara pencegahan nyamuk DBD. Pemerintah berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan fogging sebagai langkah untuk memberantas DBD, namun masyarakat harus membiasakan hidup sehat, antara lain menjaga lingkungan tetap bersih melalui pola 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang menjadi sarang nyamuk. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kupang menggelar siaga pengawasan menuju satu tahun pemilu 2024 dengan meluncurkan komunikasi digital pengawasan, partisipatif, dan memperkenalkan aplikasi sistem digital Jarimu Awasi Pemilu sekaligus deklarasi damai berintegritas. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Reo mengatakan, pihaknya tidak mungkin bisa mencapai pemilu yang berkualitas dan berintegritas tanpa kolaborasi serta dukungan stakeholder. Oleh karena itu, Bawaslu harus terus melakukan inovasi. Pada kesempatan ini juga, Bawaslu memperkenalkan aplikasi digital Jarimu Awasi Pemilu.
Aplikasi ini bisa dimanfaatkan bukan hanya masyarakat dan jajaran penyelenggara pemilu, tetapi semua pemangku kepentingan untuk mengetahui perkembangan termasuk menyampaikan informasi dan laporan terkait pemilu dalam aplikasi tersebut. Aplikasi digital ini adalah ruang untuk berbagai informasi serta wadah dalam menyampaikan saran serta kritik yang perlu sebagai langkah pengawasan segala proses yang ada agar dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Bawaslu juga berharap pemutakhiran data yang sedang berjalan bisa membantu Bawaslu menyampaikan pada masyarakat bahwa hak mereka dapat dicocokkan dalam penelitian data pemilih. Dipastikan bahwa hak kita sebagai warga negara Indonesia dapat disalurkan pada pemilu tahun 2024 nanti. Dan hari ini kita akan ada dalam launching ya, jaring mengawasi. Jaring mengawasi merupakan aplikasi di tengah digitalisasi waktu. Jadi singkatnya adalah aplikasi sebagai ruang untuk kita berbagi informasi. Ada menu yang Bapak bisa pakai untuk mendaftar, usul saran kritik dapat Bapak sampaikan. Supaya kita bersama-sama mengawal semua proses yang ada, sekali lagi menuju pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ketua Klasis Kupang Timur Pendeta Victor Nenohai mengatakan, partisipasi ini akan semakin kuat dengan memberikan informasi secara terbuka. Deklarasi damai yang dilakukan pihak Bawaslu Kabupaten Kupang adalah komitmen bersama untuk mengedepankan falsafah kebangsaan kita, yaitu langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Ia mewakili tokoh agama dan gereja mendukung pemilu yang aman berintegritas. Menyatakan siap untuk menjadi stakeholder dari atau bagian dari kegiatan ini. Dan hampir setiap hari kami ada di tengah-tengah masyarakat atau jemaat. Dan kita siap untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilu damai satu tahun ke depan. Dan karena itu partisipasi ini akan... Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan komitmen siaga pengawasan pada spanduk oleh Bawaslu, KPU, instansi pemerintah, LSM, tokoh agama, pemuda, kaum perempuan, dan jurnalis. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI, NTT. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Pantarli, saat ini sedang melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. Penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya pemilihan umum. Untuk itu, warga yang masuk dalam data pemilih pemilu 2024 untuk ikut aktif dalam kegiatan coklit. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Deki Balo, mengatakan, pemutakhiran data pemilih menentukan tahapan pemilu selanjutnya. Jika hasil penyusunan daftar pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan pemilu selanjutnya akan terganggu. Karena itu, Deki Balo menghimbau masyarakat menerima kedatangan petugas Pantarli di rumah mereka dengan baik. Data yang harus disiapkan adalah kartu keluarga dan KTP elektronik. Selanjutnya, petugas Pantarli akan melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit terhadap anggota keluarga yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Coklit merupakan bagian dari proses tahapan pemilu. Tujuannya untuk memperoleh data pemilih yang valid sesuai kondisi di lapangan. Data harus diperoleh secara objektif dan faktual, yakni data yang tercatat dengan realita di lapangan harus sesuai. Jangan sampai nama tercantum dalam catatan namun orangnya tidak ada. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang juga meminta masyarakat untuk mendukung kegiatan coklit dengan meluangkan waktu saat petugas datang untuk melakukan coklit. Masyarakat, khususnya warga yang masuk dalam data pemilih pemilu 2024, juga harus ikut aktif. Selain pencocokan data pemilih, para petugas Pantarli juga mendata penduduk yang sudah mempunyai hak pilih
namun belum tercatat dalam formulir A daftar pemilih KPU, serta mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti sudah meninggal dunia. Para petugas Pantarli menggunakan identitas penanda khusus, yakni seragam berupa rompi, topi, tanda pengenal, dan surat keputusan untuk memastikan mereka bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tim Liputan TVRI NTT. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia gelar kirab pemilu 2024, setahun menuju pemungutan suara serentak di 7 provinsi di seluruh Indonesia, salah satunya Nusa Tenggara Timur. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia gelar kirab pemilu 2024, setahun menuju pemungutan suara serentak di 7 provinsi di seluruh Indonesia, salah satunya Nusa Tenggara Timur. Berpusat di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta, acara tersebut juga dilaksanakan di kantor KPU di Provinsi Aceh, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kota Morotai, Maluku Utara, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Jayapura, Papua. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengenalkan partai politik peserta pemilu 2024 seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemahaman mengenai proses dan tata cara penyelenggaraan pemilu 2024. Terlebih peluncuran kirab pemilu 2024 tersebut sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu, serta bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pemilu serentak 2024. Ia berharap agar semua pihak mampu bersinergi untuk mensukseskan dan melancarkan pemilu serentak tersebut. Karena momen pemilu serentak 2024 bukan hanya merupakan kompetisi untuk memperebutkan kursi, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun integrasi bangsa selama 5 tahun ke depan. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, informasi seputar pengamanan Pasola di Sumba Barat Daya akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sobat digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital, berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih Channel Search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya.
dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital dan gratis tanpa berlangganan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Minimnya infrastruktur tidak menyurutkan siswa-siswi sekolah dasar Inpres Wolomage, khususnya dari Dusun Nio Sanggo dan Kurubege, Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria untuk menimba ilmu. Mereka harus rela melawan derasnya arus sungai Lowolaka serta licinnya pematang sawah untuk bisa sampai ke sekolah. Beginilah potret pendidikan di pelosok desa di Kabupaten ND. Masih banyak siswa yang harus berjuang untuk bisa mendapatkan ilmu. Salah satunya di SDI Wolomage, Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai Lowoloka serta pematang sawah karena minim infrastruktur serta jembatan penyeberangan. Franciscus Dose, Ketua Komite Sekolah Dasar Inpres Wolomage yang ditemui media mengungkapkan, memang benar siswa-siswi SDI Wolomage dari dua dusun, yakni Dusun Nio Sanggo dan Dusun Kurubege, Desa Aendoko, harus berjuang menyeberangi sungai Lowolaka dan melewati pematang sawah untuk sampai ke sekolah. Karena ketiadaan akses jalan serta jembatan sudah hampir puluhan tahun sejak SDI Wolomage berdiri. Ia juga menyampaikan komite bersama orang tua siswa serta pemerintah desa sudah membuka jalan secara manual, namun semua badan jalan rusak total, bahkan badan jalan ada yang terputus akibat banjir bandang beberapa waktu lalu, sehingga anak-anak harus kembali ikut sungai dan pematang sawah. Ia berharap pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk segera membantu menghadirkan alat berat untuk bisa membuka kembali akses jalan untuk anak-anak sehingga mereka bisa beraktivitas secara normal. Jalur yang dilalui mereka selama ini dari desa menuju SD Inpres Wolomage sudah terputus. Dengan KBN mereka dalam musim hujan ini itu sudah sangat terganggu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, baik murid maupun guru. Memang itu yang sudah sangat terjadi luar biasa di SD Inpres Wolomage, Dusun RT 06. Harapan saya sebagai ketua komite, bagaimana dari pihak pemerintah Kabupaten ND untuk menangani situasi yang sudah dialami kami di warga SD Inpres Wolomage bersama anak sekolah ini yang sudah berlatih ya, untuk menangani secepatnya, karena ini menyangkut dengan anak didik yang masih dalam musim hujan yang harus lebih cepat. Dari Kabupaten ND, Obi Tani, TVRI NTT. Saudara, pemerintah terus mendorong segenap satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga SMA-SMK untuk menerapkan kurikulum Merdeka tahun akademik 2022-2023 meskipun tidak bersifat mewajibkan bagi setiap satuan pendidikan. Sejalan dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, pihak Satuan Pendidikan SMA Katolik Frateran Podor Larantuka Kabupaten Flores Timur tahun ini mulai menerapkan kurikulum tersebut. Menurut Kepala SMA Podor, Robertus Sabontaka, kepada TVRI menjelaskan pihaknya berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan nasional kurikulum Merdeka Belajar dengan tuntutan pendidikan yang ada demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah ini. Baik menyiapkan sumber daya guru serta peningkatan sarana dan prasarana di satuan pendidikan ini dengan tidak mengabaikan pedoman kebijakan dari kurikulum pendidikan sesuai kondisi sekolah. Sebenarnya kurikulum apapun yang berlaku itu kualitasnya sama, yaitu supaya membuat anak itu lebih berhasil dalam belajar. Nah, sebenarnya muatannya tidak berbeda, dengan kurikulum K13 tidak berbeda. Yang berbeda hanya bagaimana pembelajarannya, teknik pembelajaran itu harus bagaimana. Nah, sehingga kita itu lepas dari orientasi kepada materi, jangan orientasi materi, konten.
tapi orientasi pada kompetensi. Jadi kemampuan anak itu yang diutamakan, bukan soal isi materinya atau konten pembelajarannya. Pada prinsipnya, Satuan Pendidikan SMA Frateran Podor telah berupaya mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dengan mengedepankan tiga hal prinsip pembelajaran, yaitu wajib literasi bagi peserta didik, pembelajaran di kelas berbasis literasi, dan pembelajaran intern berbasis diferensiasi melalui guru penggerak literasi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Wirang, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Sumba Barat Daya, Saudara. Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menyaksikan pasola kedua Rara Winyo, Kecamatan Kodi, personil gabungan TNI Polri mengerahkan 210 personil anggota gabungan demi mengamankan upacara adat ini. Pasola terakhir di bulan Februari yang dilaksanakan di Kecamatan Kodi, jumlah masyarakat yang datang menonton meningkat. Agar menjamin situasi Kamtibmas tetap aman, nyaman, dan kondusif, gabungan personil TNI Polri lakukan pengamanan dan pemantauan terhadap warga masyarakat yang sedang melaksanakan upacara adat Pasola di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebanyak 550 anggota Polres Sumba Barat Daya dan 30 anggota Satuan Brimob Kompice diterjunkan untuk pengamanan. Selain itu, sebanyak 30 personil TNI anggota Kodim 1629 Sumba Barat Daya juga dilibatkan. Pasola Rara Winyo yang dilaksanakan sejak pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak Polres Sumba Barat Daya dengan pihak para rato adat. Kegiatan upacara pasola ini pun berlangsung lancar tanpa mengalami gangguan hingga selesai. Wakapolres Sumba Barat Daya, Kompol Iketut Mastina mengaku bahwa upacara pasola yang berlangsung selama 3 kali di tempat yang berbeda berlangsung dengan aman. Menurutnya pengamanan pasola dilakukan demi menjaga situasi Kamtibmas selama proses pasola berlangsung. Ia mengaku berdasarkan perintah Kapolres Sumba Barat Daya, seluruh pasukan dilibatkan untuk mengawal pelaksanaan pasola. Pola pendekatan yang persuasif diutamakan agar tidak terjadi konflik dalam pelaksanaan pasola. Dilibatkan dari Polres kurang lebih 125 orang, kemudian dari Brimob 30 orang, dari Koramil itu sebanyak 30 orang. Secara umum keadaan pasola di Umbah Kelayu ini berjalan dengan aman. Kesepakatan dengan para ratu di sini adalah dari pagi mulai jam 8:30 sampai dengan pukul 13:00. Pada saat pelaksanaan ini tidak ada hambatan apapun, berjalan sampai selesai sampai pukul 13:00. Sementara itu, Kabak Ops Polres Sumba Barat Daya AKP Marcelinus Hale menambahkan, pasola adalah permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas kuda yang cukup memancing emosi para penonton. Sehingga ia menghimbau untuk semua personil pengamanan pesta adat pasola dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan dedikasi selama pesta adat pasola berlangsung demi menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat yang hadir. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara dari Kabupaten Kupang, kenaikan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bolok ke Pelabuhan Hansisi Pulau Semau yang dilakukan manajemen ASDP Kupang sejauh ini sudah sesuai dengan mekanisme perhitungan biaya pokok penyeberangan. Kendati sejak kenaikan tarif penyeberangan Bolok Pulau Semau, manajemen ASDP Kupang belum menerima aduan dari masyarakat. Tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak manajemen memastikan bahwa kenaikan tarif tersebut sudah sesuai dengan mekanisme perhitungan biaya pokok penyeberangan. Mewakili General Manager ASDP, Manager Usaha Hermin Welkis mengatakan, kenaikan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bolok ke Pelabuhan Hansisi Semau tidak saja didasarkan pada kenaikan BBM beberapa bulan lalu. Tetapi juga karena sejak kenaikan BBM tersebut, biaya operasional dalam melayani lintasan Bolok Pulau Semau juga membengkak. Untuk itu yang menjadi dasar dari perhitungan kenaikan tarif adalah beban operasional kapal, harga kapal bekas, load factor yang tergabung dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sehingga biaya kenaikan tarif penyeberangan masih dalam taraf kewajaran. Ia menambahkan sebenarnya dasar dari mekanisme kenaikan tarif lintasan penyeberangan Bolok Pulau Semau, manajemen ASDP menggunakan Permen Hub 66 tahun 2019 sebagai acuan untuk mengusulkan tarif.
Tetapi jika menyesuaikan dengan Permenhub tersebut, maka terkesan kenaikan tarif sangat tinggi dan pasti akan memberatkan masyarakat sebagai pengguna jasa penyeberangan karena lebih dari 100%. Sehingga kemudian manajemen ASDP mengusulkan tarif berdasarkan asumsi sendiri yang terlampau jauh di bawah Permenhub, bahkan tidak lebih dari 100%. Kendati demikian, saat diusulkan ke pemerintah Kabupaten Kupang, tarif tersebut diturunkan. Sehingga tarif kenaikan yang diterapkan saat ini adalah tarif berdasarkan keputusan pemerintah Kabupaten Kupang. Karena sebagai perusahaan BUMN, ASDP harus tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah. Tarif tidak lebih dari 100% dengan variasi, dengan perubahan-perubahan dasar perhitungan ini, ada yang menjadi dasar untuk perhitungan tarif itu antara lain perubahan operasional kapal, terus harga kapal bekas itu sendiri, terus load factor, terus intinya di dalam situ adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagai dasar perhitungan mekanisme perhitungan tarif. Ketika kami buat usulan tarif ini ke pemerintah daerah, dalam hal ini ke bupati, kalau acuannya tetap pada P66 maka terkesan tinggi, rata-rata lebih dari 100%, sehingga kami buat asumsi sendiri untuk pengusulan ke bupati itu dengan di bawah, dengan standar di bawah 100%. Ia berharap masyarakat melihat kenaikan tersebut masih dalam tarif kewajaran yang tidak merugikan masyarakat Pulau Semau. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Rayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine, pemuda-pemudi Oikumene Kefa Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, menggelar acara makan gratis bagi warga. Acara makan gratis tepat di Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang tanggal 14 Februari 2023 digelar para pemuda dan pemudi Oikumene Kefa Menado, Kabupaten Timor Tengah Utara di perempatan terminal kota Kefa Menado. Menyajikan nasi dan beberapa menu lauk pauk, acara makan gratis ini terbuka untuk umum bagi siapa saja yang melintas di area tersebut dan ingin makan bersama. Sejumlah pemuda berseragam SMA yang ikut bergabung dalam perkumpulan Oikumene ini terlihat berdiri di sepanjang ruas jalan dan mengajak para pengendara yang lewat untuk mampir makan bersama. Ketua perkumpulan Oikumene, Abi Mayus Kamangmau, menjelaskan pemberian makan gratis ini merupakan hasil swadaya seluruh anggota. Aksi ini sebagai bentuk kasih sayang dan upaya membangun kebersamaan antar sesama di wilayah kota Kefa Menado. Momen di Hari Valentine ini kami rindu mengundang semua generasi muda di Indonesia ini, secara khusus kota Kefa. Untuk membangun Indonesia dan kota Kefa, kita tidak bisa bicara tentang suku, ras, atau agama. Tapi mari kita sama-sama bangun negeri kita, terutama kota Kefa, yang tertinggal dari berbagai macam segi. Berarti kami berbagi bukan karena lebih, tidak. Kami rindu mengundang orang-orang muda semua dari lintas agama. Agama mana saja, mari kita lakukan sesuatu untuk bangsa ini. Petronella, salah satu warga yang turut ambil bagian dalam acara makan gratis ini, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Ia berharap kegiatan amal seperti ini dapat berlanjut dan menjadi contoh bagi yang lain untuk saling membantu sesama. Merasa senang karena kegiatan ini bikin hari ini jam begini dia tidak menangkap seperti yang peduli seperti ini, semuanya merasa senang. Ini berharap supaya kegiatan ini kalau bisa berlanjut terus, supaya jangan hanya karena hari Valentine ini, tapi bisa ada jalan dan. Dari pantauan TVRI, kegiatan makan gratis di Hari Valentine yang digelar pemuda-pemudi Oikumene Kefa Menado tersebut cukup ramai didatangi warga. Bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak turut serta menikmati makanan gratis yang disajikan di lokasi tersebut. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Yosep Martin Praso, TVRI NTT. Ya, Saudara, berbicara tentang tradisi di Indonesia memang tidak akan ada habisnya.
Salah satu tradisi di Indonesia yang digelar untuk merayakan musim tanam padi adalah pasola. Pasola mampu menarik ribuan penduduk untuk datang menyaksikan atraksi ini. Atraksi pasola merupakan agenda tahunan yang harus selalu dilaksanakan oleh suku Kodi. Ribuan masyarakat akan datang menyaksikan kehebatan pria Kodi di bumi Nyale itu saat menunggang kuda, di mana para pria penunggang kuda akan menunjukkan kebolehannya untuk membidik lawan. Ketangkasan pria berkuda yang mengenai lawan akan disambut dengan sorak-sorai para penonton. Ungkapan bahagia langsung diwujudkan dengan yel-yel orang Sumba, yaitu payagu dan palaka. Pasola yang digelar sekali dalam setahun itu selalu memikat hati para penonton untuk selalu datang dan menyaksikan dari dekat. Kali ini di lapangan Pasola Rara Winyo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, menjadi tempat pelaksanaan upacara pasola dan dipenuhi massa penonton yang datang dari seluruh penjuru Pulau Sumba. Seperti yang disampaikan oleh Febriani Anggraini Putri Kaka dan Intan Krisna Watinuna, kedua gadis Kodi ini mengaku bahwa mereka pasti selalu datang untuk menonton pasola. Bagi mereka, melihat pertandingan pasola di lapangan dengan pria yang membawa tombak adalah kebahagiaan tersendiri. Selain itu, menyaksikan ratusan kuda yang dihias dengan pernak-pernik pasola membuat tradisi pasola selalu dinantikan. Febriani Anggraini Putri Kaka mengaku bahwa semenjak kecil ia selalu datang menonton. Walaupun sebagai orang Kodi yang hampir tiap tahun datang menonton, namun tidak akan pernah bosan untuk datang melihat dari dekat. Ia mengaku di setiap tahunnya selalu ada pertunjukan yang lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun kami datang untuk pasola, diadakan hanya dua kali setahun. Jadi yang paling menarik di pasola itu cara berpacuan kuda, seperti perlombaan, cara nontonnya seperti perlombaan, lempar dengan kayu. Ini tombak itu. Di sini kayak perlombaan sudah dinonton, jadi makanya setiap tahun itu harus datang karena seru sekali kalau datang sini itu banyak perjanjian kuda dengan dobun hiasan. Untuk diketahui bahwa perang-perangan dengan menunggang kuda sambil menyerang lawan dengan tombak adalah atraksi pasola yang selalu dilaksanakan di wilayah Kodi. Pasola bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena pasola tidak untuk harus menang dan harus kalah. Pasola merupakan pesta syukur bagi orang Kodi, sehingga pasola harus selalu dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan sukacita. Pasola adalah upacara syukur atas musim tanam yang dilaksanakan oleh orang Kodi, sehingga pasola tidak boleh dirayakan dengan dendam dan amarah. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Frederikus Bululadi, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Teresa Hera. Dan saya Revali Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.